MK Shah Alam Sekolah kami telah berjaya tersenarai 20 sekolah terbaik dalam pertandingan Frog Play Championship peringkat kebangsaan. Pertandingan ini bermula sejak 11 Jun hingga 11 Ogos. Sekarang masanya kami akan mengungkap rahsia misteri di sebalik kejayaan besar. Mari kita bersama. Wah, sekarang ini kita akan menemu bual saudari Dania. Kau tak fikir fikir pada saya lah. Saya dapat belajar di mana saja. Oleh kerana saya boleh log in dari log di paper pintar saya, saya tidak perlu risau untuk membawa buku rujukan kerana maklumat di hujung jari saja. Dengan ini saya dapat menimba ilmu dengan senang lah. Teruslah, kita akan temuan saudari Sarah. Hai saudari Sarah. For me, as I go through the quizzes, let's see maths. I will at least get one or maybe two questions wrong, and from there, I will have a determination and desire to get all the questions right. So I will retry the questions, the quizzes, over again so I get all of it right. Frog Play has taught me to be determined and to keep trying to achieve what we want. Sekarang, akan temu saudari Dahlia. As an IT student, I always use my free time productively with Frog Play quizzes. I get to study and play with my free time. I feel that this activity is both challenging and enjoyable at the same time. And if you guys want to know, I managed to get and become one of the students with the highest credit score. Sekarang, kita akan temu buat saudara. To me, using Frog Play is an opportunity to be grabbed, ready to be grabbed for me to achieve my target. My class 2 Angrid has to be the role model for all other Form 2 classes and most probably the whole school. But how am I going to do that? By achieving and receiving awards from the Frog Play community of SMK Shah Alam, I managed to simultaneously boost and enhance the name of 2 Angrid in the eyes of the school pupils. So, with all thanks and regards, I would say Frog VLE is the best online-based learning platform which brings the cooperativity of everyone all together. Thank you. Lagi 5 minit dah nak start kukuh lah. Mari kita tengok apa yang berlaku sekarang. Okey, sekarang ini pergi temu bual cikgu. Masa yang dapat dikembangkan dan pembelajaran tetap berlaku di luar kelas. Dia sebab disebabkan profil sangat menyenangkan, jadi bila masa itu pelajar akan cuba untuk menggunakan teruskan masa dengan efektif. Jadi guru tidak memberikan masa yang panjang untuk nyari nota atau membuka lembaran kerja kerana isinya tersedia di dalam workplace. Sekarang, giliran cikgu Aswan. Assalamualaikum cikgu Aswan ni. Waalaikumsalam. Wah, rajinnya cikgu Aswan ni tengah buat apa tu? I'm assigning Frog Play quizzes for you to complete during the holidays. Wow, 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 wow! Don't forget to complete it! Listen to that! Sekarang, kita akan berjumpa dengan saudari dia di kelas 1. Nampak saya main Frog Play, saya punya prestasi dalam perusahaan semakin merasakan. Daripada tak ada A, saya telah mendapat A dalam ujian trial dan ini memotivasikan saya dan menjadikan saya lebih bersemangat. Ianya menggunakan pendekatan pandemi. So, ianya tak bosan ketika kita belajar sebab ada banyak game. Penggalakan saya dalam pembelajaran sendiri. Saya semakin berdikari dan boleh menguruskan pembelajaran secara efektif. Prestasi saya semakin meningkat. Sekarang kita akan menuju ke mama komputer. Cak, sekarang kita berada di mama komputer. Sekarang kita nak temu bual Puan Idy Suwati. Mari. Penggunaan Frog Play sebagai penilaian selepas pengajaran guru. Keistimewaannya, Frog Play ia disemak secara automatik dan markah penilaian diperolehi dengan cepat dan pantas. Setelah pelajar menjawab soalan dalam Frog Play tersebut, kita secara automatik boleh melihat keputusan pelajar secara automatik. Iaitu, kita dapat lihat di sini ialah nama senarai pelajar dan mereka-mereka yang telah mendapat menjawab soalan dengan tepat. Ini memudahkan pembelajaran abad ke-21.
belajar sambil bermain. Selain itu, pembelajaran menjadi semakin menarik dan menyeronokkan. Kos membeli buku, latihan dapat dikurangkan dengan adanya Swordplay. Terdapat banyak quiz dalam Swordplay dan pelbagai subjek dapat saya akses dengan percuma. Quiz Swordplay membantu kami untuk memberi penilaian kepada pelajar. Banyak 10% akan diambil daripada Swordplay subject report. Kita memudahkan pelajar untuk mendapat markah lebih banyak hanya melalui Swordplay. Quiz dalam Swordplay bersifat interaktif. Contohnya bagi hafazan. Ia lebih memudahkan murid untuk menghafal. Sebenarnya di sekolah ni kita mesti menyertakan empat melindungi masa instruksinya, iaitu guru mengajar, pelajar belajar. Dengan ajar talk play ni, ia menjadi salah satu media yang digunakan untuk mengisi waktu tersebut apabila guru-guru tidak ada di sekolah, kerana dipanggil untuk berdua dalam masa-masa yang tanpa notis. Dan kadang-kadang juga guru-guru ni terpaksa mencuti. Pelajar boleh dibawa ke rumah komputer dan guru-guru rilis boleh menggunakan bahan daripada talk play untuk mengajar. Memang sangat membantu untuk melindungi waktu ini. Semua pertandingan atau program sekolah memang kita terbantu dari ini. Dan untuk Very Proud dan juga Proud Play ini, kita dapat bantuan yang sangat baik. Tujuannya sebenarnya menjadikan bahan dan juga menjadikan hadiah bagi pelajar yang masuk bertanding dalam Proud Play kita. Terima kasih Proud Play, Sufi. Terima kasih Proud Play. Proud Play, memang best. Proud Play.